Aku sedang berputar, berputar, dan berpikir, teman-teman. Oke. Tidak bagus. Oke. Malam Jumat Kliwon. Jadi teman-teman, Bang yang mengartikan malam Jumat Kliwon itu adalah hari Jumat di malam hari. Tolong. Yang betul itu adalah hari Kamis, di mana malam harinya itu banyak sekali makhluk gaib yang bergentayangan dan beraktivitas. Kalau aku rasa sih aktivitasnya itu adalah bermain Mobile Legends, Tamagotchi, dan PUBG. Agak lain ya hantu sekarang ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan memainkan Minecraft Map Horror dengan judul Malam Jumat Kliwon. Persiapkan minum, jangan lupa kunci pintu, naikkan volume paling tinggi teman-teman. Oke? Okay? Oh iya teman-teman, by the way, coba lihat tanggal guys. Hari ini hari apa ya? Atau jangan-jangan dia lagi di belakang kalian? Oke teman-teman, kita hari ini akan memainkan Minecraft edisi malam Jumat Kliwon teman-teman. Serem banget ih. Ya baru gini ya, selamat kalian. Aku di sini bersama Cimol dan Bibi. Halo teman-teman. Halo malam Jumat Kliwon. Ya malam Jumat Kliwon itu tandanya kita harus pergi ke McD untuk makan ayam goreng bersama. Mantap. Nggak gitu konsepnya, kocak. Oke, di sini kita langsung saja mulai. Ada cerita aturan tes resource pack dan mulai. Kita dengar ceritanya dulu, guys. Set! Malam Jumat Kliwon adalah malam yang dianggap angker oleh warga Indonesia. Kliwon artinya weton dalam penanggalan Jawa. Kamu sedang dalam perjalanan pulang, tapi kamu malah menemukan sesuatu yang mengerikan. Aduh. Aku nggak tahu. Langsung saja kita langsung mulai. Mulai, let's go. Apakah kamu yakin? Ya iyalah! Ular nih bos. Wih, iya. Peringatan. Map ini mengandung suara berisik dan jump scare. Penderita penyakit jantung dilarang untuk memainkannya. Malam Jumat. Oke, suaranya agak annoying guys. Kliwon, a Minecraft horror map. MC Marketplace, Planet Minecraft, MC PLDL. Bawa entertainment seperti biasa guys. Pencipta game-game horror teman-teman. Oke. Okay. Kenapa kita berhenti di sini? Aku ingin memeriksa tempat ini. Apakah kamu mau menolongku? Memangnya kenapa dengan tempat ini? Ada laporan orang hilang di tempat ini. Kita harus menyelidikinya. Oke. Oke. Mohon maaf, aku kan mau pulang nih ceritanya, iya kan? Kenapa tiba-tiba aku ada di dalam mobil polisi? Oh. Ini lanjutan dari game pocong. Yang pocong itu yang kita terakhir kali naik mobil polisi. Bukan pocong, tapi pokong. Ya, pokong. Ya, itu pokong. Kalau kata Huli mah pokong. Gimana sih pokong. Kamu, Om? Ya, aku kan nggak tahu. Bang, sana bang. Kamu kan polisi, pegang senter. Jalan duluan. Kok aku duluan sih, kocak? Oke, kita jalan. Oke. Kocak! Bisa ngebling dia. Pasti dia adalah titisan dari Konoha ini teman-teman. Oke. Okay. Jangan kamu ngantuk-ngantuk mulu. Kocak. Malam enaknya turu. Ngapain dia? Ngapain kamu? Ngapain bang? Kenapa kamu pukul-pukul polisinya om? Soalnya dia telepon-telepon mulu. Nah nengok, aku jalan duluan dia nggak ngikut guys. Aku pun yang bawa. Oke. Ada polis lain. Oke, okay, ini masuk, maksudnya apa? Masuk. Loncat katanya, set. Oke. Okay. Bisa ngebling gitu dia kocak. Kok keren bisa lari cepet banget ya? Makanya coba kocak. Coba Bibi menjelaskan, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Mungkin dia adalah keturunan dari Hokage ke-10. Hokage ke-10? Perasaan Hokage baru Hokage ke-berapa kocak? Mana ada Hokage ke-10 kocak? Ya kan aku dari masa depan. Gimana sih kalian? Oke. Katanya kita harus menemukan kunci, teman-teman. Oke, di sini kunci dengan attack damage plus 4, teman-teman. Kuncinya gede banget, kocak. Ini kunci atau kunci gembok nih, kocak? Oke. Oke, aku buka. Wow. Banyak nuansa-nuansa Jawa nih, teman-teman. Ada wayang, teman-teman.
Terus ini ada apa nih? Ah, ini namanya apa ya teman-teman ya? Aku tahu. Mungkin itu dia tulisan satu bapak. Jawa kuno ya? Iya, bisa jadi, bisa jadi. Ini adalah tulisan Jawa kuno, tapi ini adalah karakter dari yang ada petot-petotnya. Kalau aku nggak salah ya guys, coba kalian yang misalnya tinggal di Jawa, kalau misalnya tahu, coba tulis di kolom komentar. Di sini ada keris, kunci disembunyikan di luar rumah. Ayo cari. Aku kan memang dari luar rumah, kocak. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Woi. Apa itu? Eh? Apa itu? Ih, serem banget, ih. Aku mulai merasa capek, guys, di mana? Wow. Ada sesuatu, guys. Kunci ruang 2, teman-teman. Ini yang kita cari-cari, kocak. Oke. Kunci, kunci, kunci. Kita coba masuk lagi. Let's go. Let's go. Oke. Permisi. Kunci ruang 3. Gitu amat simpan kunci untuk kesini dari kamar sini. Hai. Menakin. Wow. Terlalu banyak harta karun di dalamnya. Pak polisi, kamu di mana? Loh. Chapter 2. Kamu membutuhkan kunci. Oke, kita butuh kunci, guys. So far so good. Oh, ada suara gamelan kocak. Suara gamelan. Okay. Suara gamelan kocak. Siapa kamu? Aku bisa kungfu. Apakah kamu orang jahat itu? Namanya Angel. Cantik banget kan mananya? Kocak. Hah? Apa? Siapa? Ada yang aneh. Aku harus mencari tahu. Orang Indonesia itu agak aneh, teman-teman. Udah tahu serem masih dicari tahu, teman-teman. Ya kamu lah itu kamu. Orang yang aneh. Iya iya, aku bukan orang aneh, tapi kan kita main game kocak. Kita kan main game. Bener juga. Loh. Wait. Permisi, ini aksara Jawa juga kayaknya, tapi bentuknya ayam. Oke. Apa ini? Kunci. Ini kunci mana lagi kocak? Oke, kunci sini kah? Kunci sana? Kunci yang mana kocak kunci sini? Oh iya. Hop. Permisi. Permisi. Annyeonghaseyo. Okay. Annyeonghaseyo. Rencanayo. Enggak ada kuncinya. Oke, okay, ruang 1, ruang 2. Perpustakaan. Enggak bisa. Aku feeling perpustakaan nih, iya kan? Ruang 3 pun bisa. Kita ambil dulu kunci ruang 1. Oke. Okay. Okay, apa lagi nih? Oke. Okay. Not good. Oke. Okay. Bam. Sumpah guys, aku merinding, teman-teman. Bang. Itu Annyeonghaseyo. Itu dong Timo, kan dia hantu. Maka dia adalah hantu Jawa. Dia adalah hantu Jawa. Hantu Jawa, please. Jangan, dia hantu Jawa bukan hantu Korea, Timo. Oke. Nanti dia ngamuk gimana? Bentar guys. Buku harian Ani. Perasaan tadi yang kita nampak adalah Angel. Kenapa tiba-tiba jadi Ani, teman-teman? Set Angel. Mungkin berubah nama. Angel harus mati. Apakah dia pembunuhnya? Iya, bisa jadi. Kunci penyimpanan. Sini kah? Oh, ini. Sini. Oke, let's go. Kosong. Gak bisa, guys. Ruang bawah tanah. Ada ruang bawah tanah gitu, ih. Keren banget. Sepertinya ada sesuatu di belakang. Kram. Bercanda. Kamu mau apa? Kabur kocak. Buka kocak. Oke, ini tembus kemana kocak? Oke, ini apa? Sinden terbaik. Apaan tuh guys? Sinden terbaik penyanyi dengan gamelan. Angel, Sinta, dan Ani. Ah, ada Sinta. Angel itu yang pertama, yang ketiga itu Ani, teman-teman. Bentar. Aku mendapat sebuah gambaran. Apakah Ani ini cemburu dengan posisinya si Angel ya, teman-teman ya? Bisa jadi. Aku setuju sama itu. Kita coba lihat dulu chest-chest ini ada isinya nggak? Oke, semuanya nggak ada. Kosong. Ini apa nih? Ruang latihan. Banyak sekali wayang, teman-teman. Oke. Kenapa ruangan ini banyak busuk? Mungkin banyak bangkai tikus. Ini nggak bisa kita bunyiin kah? Misi. Gak bisa apa-apa ini. Ini banyak gamelan, guys.
Oke. Okay. Keren. Oke, okay, ada suara gamelan lagi kocak. Sumpah gamelannya buat merinding kocak. Kamu mah penakut. Gak gitu konsepnya, Bibi. Oh, ini ada ruangan. Ada kunci. Ini siapa ini, guys? Super Idol The Jawa. Astaga, kenapa dia nongol? Oke, okay, itu agak gimana Jawa sih, guys? Ya? Kenapa ada dia ya? Oke, okay, kita dapat. Kosong nih, buat apa kita buka pintu ini, kocak? Kuncinya untuk buka pintu itu. Oke, okay. Siapa kamu sebenarnya? Aku teman kamu. Aku Angel, aku dibunuh oleh seseorang di ruangan latihan. Tapi aku tidak tahu siapa yang membunuhku. Pastinya bukan aku. Aku baru datang. Aku habis dikejar Popong. Sepertinya Annie yang membunuhmu. Mustahil. Dia adalah teman baikku. Aku yang berisi rencana membunuhmu. Aku menemukan buku harian Annie yang berisi rencana membunuhmu. Angel? Angel. Pak, kita di mana nih, Pak? Pak, dulu. Cari kunci untuk membuka gerbang. Ini polisinya sumpah, kegunaan polisi ini apa sih? Untuk apa sih? Kamu mungkin? Kegunaannya apa sih? Kita lewat sana aja, guys. Hey. Hey. Halo. Oi. Hi, Angel. Oke, dia mengejar kocak. Hai Angel, jangan kamu jangan gak kan takut ya. Bang. Bang polisi. Sana kocak, situ sama si Angel. Malah kebakar dia kocak. Meninggoy dia kocak. Lah meninggoy. Woi, astaga. Gak ada gunanya, useless teman-teman. Oke ini apa ini? Sap yo. Hey man, balik lagi sama gua. Kita cari kuncinya di mana, kocak? Let me see. Apakah di tangan Angel itu? Aku nggak tahu sih itu di tangan Angel atau enggak, guys. Tapi kita sama sekali nggak bisa untuk mbak. Oke, dia tahu kita. Let's go. Cabut. Oke, aku menemukannya, guys. Kunci acid. Bye bye Angel. Suara tinggal tiba-tiba di depan gimana? Let's go. Acid. Itu dia pintu keluarnya. Abang, kenapa aku ditinggal? Polisi nggak berakhlak. Ada Mbak Angel. Hai. Apakah kamu tidak percaya? Wah, sumpah. Lagunya serem kocak. Sumpah. Guys, kalian bagusan tutup keninga. Lari dalam 3 2 1. Lari kocak. Ada sampingnya kan? Enggak ada apa-apanya kocak. Enggak tahu lari ya. Ya, penting lari, yang penting lari. Woi. Mayat wanita di rumah kosong diduga iri dengan korban, pelaku tega membunuh korban. Pembunuh bernama Mr. Okay. Jumat 2022. Oke, teman-teman, akhirnya kita selesai juga. Ayo foto bersuah foto. Oke, kita foto di sini, guys. Malam Jumat Kliwon Bobo Entertainment, teman-teman. Ini bisa kita pukul enggak sih? Aduh. Oke, guys, sekian dulu videonya, guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan kalian kalau misalnya mau edisi horror lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, guys. See you on the next video, guys. Seperti biasa, guys. Bye bye.